charger. Kita masukkan, tekan volume up dan power. Masih tidak bisa, saudara-saudara. Percobaan ketiga, menggunakan headset USB Type-C bawaan dari si Samsung handphone. Ya, kita masukkan dulu posisi handphone dalam keadaan mati. Kita masukkan. Kemudian dihidupkan dengan cara yang sama, tekan volume up, pencet power. Nah, akhirnya masuk, saudara-saudara. Di sini biasanya kita memilih web cache partition. Kelihatan ya, untuk menaik turunkan menu tombol volume up, volume down. Ini posisi ada di web cache partition, kemudian tekan tombol power sebagai enter. Ada konfirmasi message ya atau tidak. Kita tekan iya dan sudah ini. Setelah itu kita pilih yang reboot to system now, maka ponsel akan kembali restart. Satu pembaruan yang saya temukan itu penguncian wajahnya sekarang dengan double tap untuk wake. Apabila tidak ditemukan dia seperti itu, tapi apabila ditemukan cepat sekali dia untuk membuka. Dan untuk mematikan handphone sekarang kita juga dapat melakukan ini, double tap maka handphone juga kembali mati. Kalau kita single tap maka dia akan muncul always on display clock jam ya. Ini makanya kelihatan ada jam. Gift-nya ini bisa kita ganti-ganti. Itu hanya dengan satu kali tap. Kalau dua kali tap dia hidup dan mati. Hal lain yang saya temukan selain icon-icon ini sekarang ujung-ujungnya lebih bulat. Kan? Untuk notifikasi, icon-icon quick shortcut yang di atas ini sekarang hanya bisa 4 kolom dan 3 baris ke bawah. Biasanya kita bisa membuat 5 kali 4. Sekarang hanya bisa 4 kali 4. 4 kali 3. Jadi cukup agak merepotkan kalau saya harus slide-slide untuk melihat menunya. Sejauh ini lumayan gegas dibandingkan yang sebelumnya. Kebetulan di saya juga yang untuk baterainya juga berfungsi normal, tetap kelihatan statistiknya. Bila yang setelah upgrade statistiknya tidak kelihatan, dapat melakukan web cache dulu untuk device care.